Oh iya. Harus tetap dekat ya. Iya. Iya, iya. Satu-satunya Kapolda yang Peser Andy sebut dan panggil kakak, beliau mungkin tidak ada lagi, ya. Beliau akan mendapatkan tugas baru di Kota Jakarta, diangkat Tuhan dan diberkati. Doa kita sama-sama, beliau sehat-sehat mengemban tugas yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Dan sekarang di percaya Tuhan emban tugas yang baru, tapi seperti yang pernah kita katakan, nama beliau Irjen Pol Heri Nahak itu sudah ada di Tribun Healing Center. Ya, itu akan menjadi kenangan, dan ada, saya percaya ke depan ada ribuan orang sakit akan datang, mereka masuk ke depan Geraha IHS, mereka melihat nama beliau dan pasti ada doa-doa buat yang terkasih keluarga Pak Irjen Pol Heri Nahak. Ini kan Pak Heri mengemban tugas baru di Mabes di Jakarta, Pak ya. Apa harapannya di 2022 ini untuk pelayanan Pastor Andi? Tentu saja saya berharap Pastor Andi sudah bisa mulai membuka healing centernya biar lebih banyak lagi orang datang, semoga. Karena healing centernya sudah lama tidak beroperasi karena pandemi. Nah, sekarang situasinya sudah membaik. Mudah-mudahan setelah Nataru situasi pandemi juga menjadi lebih baik sehingga healing center bisa segera beroperasi dan lebih banyak orang yang bisa datang untuk disembuhkan. Gitu. Terima kasih. Saya tidak mau jadi orang terkutuk, Pak. Karena Tuhan bilang Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang andalkan manusia. Saya mau ayat yang ketujuh, Pak. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Amin. Jadi semua karunia yang Tuhan percayakan hari ini, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena kalau saya tidak menahan laju ini, nanti jujur ya, orang-orang mencari saya, dan saya juga nggak tahu sampai kapan umur saya. Kata pun demikian, ibu pun kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi saya mau ketika ketemu sama Tuhan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah Tuhan Yesus. Semua akan berlalu. Karunia Tuhan dalam hidup saya juga pasti ada waktunya. Semua ada masanya. Betul ya? Ada waktu selesai. Jadi selama masih dipercaya ya, gitu-gitulah kita belajar melayani. Terus itu yang pasti, kita akan ketemu sama kakakku di Bintan 3. Saya titip juga, itu kan ada chapel kita, Iya. Jadi kemarin ada pesan kemarin. Mohon waktu untuk kapan-kapan kalau diundang ke Polda untuk apa, sampaikan firman Tuhan di situ. Iya. Sampaikan cerita-cerita buat apa, menguatkan imannya anggota di situ. Sekarang kita pamit dulu, tadi sudah bersama kakak ya, dan besok kita juga berkesempatan untuk mengikuti kisah sambut tempat ini ya. Makasih. Tuhan Yesus menolong dan sahabat.